Ni, nak banyak kata penting ayah ibu. Pucuk dia ini, bapa anak kita payah. Kita nak kejlek payah. Kita nak asuh payah. Kita nak didik payah. Sebab, dia masuk benda lain banyak. Anak kita, duduk dengan kita, tak ada berapa jel. Mari duduk dengan cikgu, dengan ustaz di sekolah tadika, tak ada banyak jel. No. Duduk di sekolah saman, di sekolah praktik, 5 hari. 5 hari anak kita ni pening. Tengok guru ni nama-nama Islam belakang keru-keru. Pakar ketak-ketak, pakar sikak-sikak. Boh mari duduk di tadika, tengok fokak, pakar lego-lego, pakar labu-labu, pakar tebak-tebak. Anak kita ni jadi rawat. Hok sungguh. Hok mano hok kena. Cikgu kak di sekolah tadika royak kata supaka lagu ni. Bo ki tengok di sekolah praku. Tengok acang, tengok acang hok Islam kru hok Islam pakai lagu ni. Jadi pening. Kabik tok pelek di hari ni. Ramai anak-anak muda kita naik motosika. Pergi ke pasar, jalan ke air pacu mana di hari ni. Anak kita yang suka tiru. Nuh, hak pakai ketak-ketak. Dia tak ada malu di hari ni sebab dia lama dengan guru ala kutu. Pak kita tak mungkin kata, buah molek masuk lok selalu lah. Pak dua hari nak padai ke agama. Pak cikgu nak ajar nak isi anak kita padai ke. 2 hari. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pada dah ajar baca nulis ya. Kau dah ngapa sifat-sifat tu hai tu. So ya. Nak ngajar lebih pada tu tak ada. Masa 2 hari. Pak madah tu banyak. Ni nak biarkan tuan mikir. Kita ni mamuh, rapuh, telen, demo habis dah masa anak kita. Pak kalau kita tak ikuti, kalau kita tak tekeh, kalau kita tak bersama, kalau kita tak sokang anak kita, kalau kita tak sokang guru-guru tarika kita, kau sokecek lah ayah ibu, bak agama, kau hari kau nipih, kau sari kau nipih di hari ni ayah ibu. Kira ngaji apa je je. Kalau cikgu, kalau sekolah tadika. Hak bahasa cikgu tu otak-otak maju, jiwa maju. Gi tengok tempat demo. Kelik mai buka pagi hari. Pukul 9:30, pukul 7. Pak kena-kena hak cikgu tadika hak bahasa do. Pasal tak tahu gaya nak ambil hidup. Pukul 9 tak ada mengajar lagi baru duduk baris. Aduh! Ngaji pukul 9, pukul 10, pukul 11:30 beradu budak dapat nasi. Lek betul kau duk main-main lagu tu, tak ada tanggungjawab po. Cikgu ni kau duk main terosak. Fokak duk main kau terosak, duk main gitu-gitu budak tak tahu po. Akhir-akhir setahun pergi periksa. Buat periksa sudah anak kita nak atas kalau mati tu. Nak masuk mana tu. Guru di sekolah kata budak ni tak boleh baca. Budak ni tak boleh nulis. Fokak ustaz tu ngajar pertama. Pening budak. Ngajar tak ada sapa 3 bulan. Budak tak sedok. Mula kutu kuningi tak sapa di sekolah. Kok duduk di asrama mula nak lari lah. Nak turun bu tak ada. Salah siapa ni? Saya tak seroyak kata, saya kata salah guru, salah budak, salah orang tua. Orang tua fikir sendiri. Ramah di hari ni pergi semak ngaji. 2 bulan tak segi dah. 2 bulan setengah anak tak segi dah. 3 bulan anak tak segi dah. Pak orang tua ni nak pergi juruh anak. Nawi anak ni pakai serbet, pakai jubah. Sebab tengok oleh tepi rumah ni jurung. Budak tepi rumah ni jurung. Bawa lagu mana ni? Atas.
bala api. Tak ada kira, tak ada cik atau anak, hidik ke bodoh. Ngapa mudah ingat, kau payah ingat. Nak wujud pula. Nuh, sebab kita putus. Masuk anak kita duduk ngaji tadi, kita tak padu. Kita tak cik. Kabeh tu kena kasi. Guru dengan cikgu, dengan ketua ni kena kasi. Kena pakar-pakar beki. Supaya penuh. Anak kita masuk mono, moso, mosa, momo, momo, namo, no, di lepas. Dia ini mek di mono. Dia mau tak ada kira ada. Dia mau berak di sekolah. Dia ini kecil, tumpul, dia ada murid. So agama nak lepas tak lepas. Dia mau tak kira dia hari ni. Ayah ibu kena ingat. Kalau saya tanya dia hari ni, siapa orang yang sebuah agama? Siapa orang kena agama dia hari ni? Buddha habis tadika. We boleh masuk mana ya? Buddha boleh baca masuk kelapa, kelah lima. Supaya nak wide dengan mohon ni. Maaf kalau ustaz hendak ngajar di sekolah ada maaf. Eh? Jangan duk murih. Saya nak suruh berhenti ya tak ambuh. Denok ke gaji anak bangsa kita jahil agama mu tak fikir. Munak duit ya. Baik motor wak serak kada lagu tu. Tadika tak ada biar nak padu. Habis luar negeri, lepas kelas ni, kelas tujuh ni, ya, sanawi ni, ya, lo ni muju. Ada diploma tu imej. Dek. Nu, pakai lari, nu, pakai masuk tu, pakai besar bakok. Lepas wih tak tahu apa, duk mengajar tadika. Pamula kata, duk mengajar nama budak. Duk tulis nama, tulis. Mu, habis luar negeri, duk nama. Munoki demak 5J, 2J tak boleh leh minggu untuk agama. Untuk anak bangsa mu. Mana kamu ikrah masa duk ngaji dulu? Kawai nak pergi ngaji luar negeri dulu. Wak sapu, makan mie, makan lakso, makan si kabu. Nak leh mari nak belok agama, bangsa. Nak didik anak kita. Bila lepas dah penyakit kejahilan. Kelih mari tadi kajeling kodok. Orang lain tak kata pun saya ni. Saya sore ya kata back ni. Eh? Nak murid? Murid lah. Ni, pucuk ayah ibu. Sebab apa tu? Pagi di sekolah dia hari ni, tengok muda jidik-jidik. Tak ada seorang ngaji tafsir. Di Mesir, di Sudan, Madinah. Oh, dia galak muda, dia dorong muda kan? Baik guru agama guru sama tu. Eh ngaji wik lah gaji maha wik kena fisik wik kena fisik wik kena fisik. Akhir-akhir budak habis sana wik rukuk tiga belah tak tahu. Habis kelas puluh dunia di hari ni. Ditanya rukuk mana junuk. Nak royak tak boleh. Guru dah ngaji apa? Ni ayah ibu sedihnya kita kalau tanya siapa di hari ini pengkhianat agama. Kalau tanya di hari ini siapa pengkhianat agama. Siapa dos meleh agama di hari ini. Tak ngaku kalau tanya. No, kenapa keretah. Dulu kita koya-koya ya. Orang tua tu koya kata pedek. Weh pedek tak ada. Kerih dah tajar, hok tajar kali ketak. Ketak hok ada kau tu. Hok pakai cumi mata tu, kita dah gambar tu budak-budak dulu. Adik-beradik pun ketak tu boleh semelek. Agama apa ustaz tu boleh semelek ketak tu. Di hari ni jelas ayah ibu eh. Ketak tu hok merah, hok labu, hok biru, hok hijau tu boleh semelek agama. Doyo-doyo oleh itu ayah ibu tekelah tak sesah ayah ibu caya sayalah anak nak wi jadi soleh anak nak wi anak juru
Nawi anak kita, kita boleh tupai dunia akhirat. Dengan agama saya. Kita tahu semua kata Islam ni agama boleh menyelesai segala masalah. Nak tanya di hari ni, dua ibu bapa, we ke pentingnya sejauh mana kepada anak kita buat agama. Masa kecil-kecil ni isi dok ke SD kepada anak. Nak tidur malek. Pesek dok anak. Loyak ada usik dok anak. Ni, Tuhan tahu dek oh. Adik makan nasi. Nasi ni hok Tuhan bui. Adik tak baca bismillah, Tuhan tahu. Berapa ke? Murih ke anak makan nasi. Minum air tak baca bismillah, tak baca doa. Tanah jadi kecil-kecil lagi. We anak kita takut Tuhan. InsyaAllah kalau kita tanah dia kecil-kecil. Besar esok. Dia mau jual ibu nama anak kita tak boleh makan. Wah tak faham agama. Tak letih agama. Di hari ni ikut orang jual ke darah pelaku anak kita. Lepas tu boh anak kita nak beki tak boleh dah. Pergi cari babo. Nak pergi hantar pun dah. Tak ada jalan, dah apa-apa, oh, anak kita pergi di kolong, tak ada di situ, tak ada di sini, nak suruh apa-apa. Bagi halus kerudah ke apa-apa. Kalau beki tak boleh, tak? Kalau lucu tak ada kipah, kalau bagi ke apa-apa. Mana boleh? Pening habis apa-apa, dia pening anak kita ni. Bawa punah, bagi ke apa-apa. Kalau boleh-boleh, tak bagi mula. Dia pasal bagi ke dunia ni, ke ngaji siya ni. Supongas pupu ogeh. Ni ayah ibu kita kena sedar kata Islam boleh menjamin. Tu heroyak dah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Tuhan nak akak tarah fok kita semua ni orang Islam ni. Di kalengnya fok kita ni akak tarah dengan agama dengan harta ke dak. Tuhan nak akak tarah dengan kedebe dengan pangkat dak. Tuhan nak akak tarah orang Islam ni orang beriman dengan ilmu. Pasewi anak kita. Kita ni nak tupai anak buat akhirat bukan dunia saja. Ai anak kita tak ngaji ni pun anak kita semaya tak tinggal ustaz. Saya tak ada kata tak semaya. Cuba tengok eh tak tahu duk semaya tu eh. Tak tahu tomak nino duk mano. Eh syarat rukun tak tahu duk mano. Eh kita ada kata tak semaya tapi kalau kita tanya syarat sah semaya gapo tak tahu. Syarat wajib semaya gapo tak tahu. Rukun 13 tak tahu. Rukun kauli gapo tak tahu. Rukun beli tak tahu. Sedo semaya. Tapi saya percaya kata ditadikan yo hajayo loyak dok. Syarat nak sah semaya. Ha tiga aja so dua tiga. Sarak wajib semaya so 2 3 4 gini gini gini. Rukun semaya 13. Ha, rukun kauli hanya ni, rukun fi'li hanya ni, gini 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 gini. Tapi dia nu tak suka atang ngaji aja dak. Tambah lo ni ada sekolah hok waso orang tua boleh. Orang tua tanah yo wi 30,000 setahun. Allah kok kita pakai atas lah weh tua beli duit kalau apa kalau dajah kata yang mi ustaz di ngajar kroe yang mi ustaz wa masuk di ngajar kita budak bukan ni duk main bola kalau siapa lagi ya tak suka ya atas suka kan orang tua tu boleh duit. Kena tipu, tajir sungguh, ketah merah, biru, kelabu ni tajir sungguh weh. Ni belum lagi dajah buat turun kelabu. Mucaya tak kataku jadi Nabi? Tak caya. Mucaya tak kataku jadi Tuhan? Tak caya, hanu kena buat turun ujian, bro, dajah buat turun ujian. Masa tu, Tuhan wikwasa ke dajah boleh panggil ujian turun.
Ha, kemaya, kemaya. Boleh mati orang, boleh hidup orang. Dajjal tak sampai gitu lagi ni ayah ibu. Cara tak sampai Dajjal, tanaka penuh rupuk kita. Orang bagi 3,000 kodok toleh dah. Tinggal mata mengu-mengu. Kodok toleh dah buat kita. Tu cucu Dajjal je bagi tu. Lupa dah, boleh biar jebol, tak apa dah kawai-kawai. Boh-boh ni. Ni, ayah ibu kena beringat. Maknanya, tujuh orang tua dulu ni nak sebar agama masuk budak-budak lagi. Nak ajar peraturan, ta'at, ingat jasa kepada orang tua, kepada guru, hakikat Islam, gapo hak sungguh. Balase orang buat baik gapo, balase orang buat jahat gapo. Ni tadi kaya haja ya haja ya roya ya teke ya teke. Pak kita tak nampak mano benda lagu tu. Ni. Habis sikit-sikit oh budak lo ni lah kok panah harmat ke orang tua. Saya nak royak gini ayah ibu nah. Berarti molek. Di sekolah pratum madah akhlak tak ada. Madah akhlak tak ada. Mujur dua hari di sekolah tadika ni madah akhlak ada. Ngaji akhlak ni salah satu dari tiga ilmu hak wajib kita kena ngaji. Ingat boleh dah? Ilmu akhlak ataupun kita panggil oleh orang tua ni yang panggil ilmu tasawuf. Salah satu dari tiga ilmu yang wajib kita kena ajar anak kita dan kita sendiri orang tua kena belajar. Nuh, di sekolah praktum tak ada. Di sekolah praktum tak ada ayah ibu. Ada di tadi kasih ki yo akhlak ni pas nak wi molek lagu mano anak kita duk ngade demo 5 hari duk ngah kita 2 hari pas kita tak ada padu mano tak ada peti mano pula rok tarok cikgu rok tarok ustaz lah ni di sini ni sekolah ni molek benar ni. Saya mari tahun 2-3 tahun dulu ni tak ada sudah mana molek lagi. Tahun ni ni molek lagi ni. Oh nak pergi molek lagi tak usah pakai lagi panggil. Pakai buk teh lalu tu email. Eh? Apa ada nak pergi tempat anak kita ngaji nak pandang semaya nak pergi kenal Tuhan, nak pergi kenal Nabi. Demo ada buka, botol, kapal, ada hijau pribadi. Dolek eh dua kena. Tapi dia di sekolah tadi kan ni tempat nak ajar anak kita we kena Tuhan. We pandang semaya, we tahu naji. Di pandang mani junu, hey we ladah nipa. Duit tak ada pada. Tak ada semua duit. Keke beli kereta pai merah. Keke butuh pai merah. Asore 2000 3000 7000 boleh bayar. Bos sekali 2 hari je seminggu. Kalau bos anak kita tak lari tu email, tak lari je sejuk dalam tu. Jangan nak tunggu masa kita. Jangan nak tunggu masa kita. Ni masa orang naik angkasa weh dah. Orang Melayu Islam kita ada dah siapa naik ke langit bukan naik bulan nah ke angkasa we ni masa ni ni masa penuh dengan kemajuan dek kita nak hadiah juga we anak kita ni ngaji nak kena Tuhan ni tepat sedak-sedak saya kalau sebut bak agama nawi anak kita sedak ngaji nawi anak kita cidik pakak saya belako bakpo boleh jadi gitu tak pandai bersyukur la in sakartum
la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadi. Sekiranya kalau mung pandai bersyukur, akui anak kamu soye mu boleh atta ngaji agama bi kenal Tuhan, bi geti agama bi takut Tuhan, bi kenal Muhammad pandai semaya. Wala in kafartum inna azabi la shadi. Kalau mu tak pandai bersyukur, mu boleh anak soye mutahatta anak ngaji agama boleh dua mutahatta ngaji siye boleh tiga mutahatta ngaji siye mutah bila anak mupanas maya tanah poso anak di agama wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau mukufu aku akan turun balo ya sangat pedih ke atas fom gamar tak balo lah ni banyak tak banyak kita je. Biasa kata tak apa ni. Kalau tak pekat di sini, saya nak royak selagi. Orang tua dulu, tok-tok guru kita, orang-orang alik kita, balik tani nara jalan. Usaha. Tak boleh merasai, tak boleh menikmati kesedapan. Tok guru hendak buka pondok kita dulu nak jaga agama tu hek. Sanggup pakai serba buruk, sanggup susah, sanggup jaga anak bangsa kita pukul 2, pukul 3 malam jaga dok. Hidup tak sedap, tidur tak cukup, makan tak sedap tu guru dulu. Demi nak jaga agama, demi nak sambung kerja-kerja Nabi Muhammad. Takut buat kita ni, takut orang belakang ni, takut anak cucu ni sesak, racau ni. Tok guru kita habis dia duk ngepek je ledah, dia duk ngepek, duk kata, duk murid kita. Rela tok guru dulu pakai serba buruk, pakai baju panah. Saya dengar tu kisah mati dah tok guru. Allah. Tok guru buka pondok. Anak murid ribu-ribu ada baju ni gamis baju tok ada dua lah ya ada dua lah ni kita malu ngademo ni sanggup sungguh nak jaga agama Tuhan sanggup ngajak sanggup tolas tali asoi mewah demi nak jaga pas kita hatta tanggung mana anak kita berhenti agama. Anak kita, kalau kita duduk besar ke dunia, ya ke kejar dunia. Anak kita ni jadi halaluh, kita duduk gambar tak. Kita duduk tak dah, anak kena habis sini, 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 sini. Akhir dimakai gaji. Orang tua duduk rancang. Orang tua tak rancang, habis tarikan nak pergi sekolah ni, sekolah ni. Habis sini nak pergi Mesir. Nak pergi ke Brunei, Indonesia, gini-gini. Tak ada lagu tu. Panok apabila ada napok. Oh, wak murkah wi molek deo. Wak kerik wi molek deo. No. Nak pergi masuk mo'o, nak masuk monoro, nak masuk gapo. Oleh semua dorong-dorong botong. Wah, kalau kita tak ajak anak kita. Siapa ayah ibu? Oh, nak sanggup benar boleh jadi penyambung kijo-kijo Nabi. Siapa nak boleh jadi penolong sambung hijau atau tok guru kita di tanah air kita. Kalau kita tahu anak kita ngaji agama, siapa pula menjadi penyambung orang yang boleh sambung hijau Rasulullah pak Nabi kita dok-dok kita ni kita nak hijau pagi panggilan nak hijau panggilan nak makan nak kerja dunia agama nak ada lagu mana tak fikir. Kalau fikir, tadi kado saya sekarang ni, cikgu tak ada lagu ni lah. Nak fikir, cikgu untuk ngajak agama. Lagu mana fok kita, ha nasi, ha makai, ha pakai lagu mana? Aduh! Fikir lagu tu! Jauh gilah kapa mana-mana pun payok sekali masyarakat kita. Tapi lambat agama kita. Nak naik, sebab tak ada orang sokong. Ada tak ramah dalam kampung ada 100 orang, 2 orang, 3 orang gitu je. Kau duk sabuk, kau duk sakit kepala, duk bimbing takut anak-anak nak jahil.
anak-anak ni terti agama. Tengok oleh kampung kita di hari ini, ngaji belakang, tapi ngaji sengit kuat kau siye. Apabila ngaji kuat kau siye, anak kita jadi siye. Bakar supaya siye, duk makan supaya siye, sayur supaya siye. Duk dina jatuh, tak ada berasa kata. Harai. Ha, makan supaya siye. Tak makan dengan tangan, tengah sudu. Anu wain siye, dua jalan kutu. Batu Melayu curak-curak ayah mok Melayu tapi kecek siye siye masuk lek mamok api apa hati kita baru biar nolik tadi siye ni kalau nak serah pun serah lah malam ni kalau tak serah kok tak serah dah lah ni nak jaga agama nak biar anak kita mati anak kita pula boleh sambung jadi orang jaga agama ni. Yang kedua, tujuan tu guru dulu buka sekolah tadika. Gapo wek? Nawi anak kita reti hukum hak nawi panas maye panas be. Nawi panah he wiladah nipah. Tu bocil lah gapo kita di hari ni. Ramah lagi orang kita semaye. Orang kita mandi junuk. Niat mandi junuk, rupa mandi junuk, tak tahu dok mano. Tuwe tengok hebat-hebat jangan. Pakta selipar kot 1000 lebih. Paling kelubung nunuh. Kelubung kau mahal. Beli kau golok kau mana tak buat. Buat tani rukun mani junuh. Tak tahu. Rukun semaya. Tak tahu. Allahu Akbar. Ni. Apa nak jadi masyarakat kita? Yang tiga, orang tua buka sekolah Melayu ni, tadika ni, nak jaga bahasa. Bahasa Melayu. Kita ada bahasa sendiri buat kita ni. Ada bahasa Melayu. Bahasa tu saya tahu. Hak kita kuning tu. Huru-huru. Hak kita buat tulis ni, buat ngaji, buat belajar oleh kita ni. Huru-huru hak ambil dari Quran. Nak jaga bahasa ni we hidup dalam tempat kita ni. Biar anak-anak kita ni reti tahu pehe, boleh baca, boleh nulis. Pada ni ramai orang Melayu mengaku yo Melayu, nak kecek Melayu tak betul, boleh Melayu tak pandai. Kecek Melayu rasa malu, Melayu mamo tak tahu. Kecek Melayu malu kecek Melayu. Nak tulis bahasa Melayu dalam Facebook tak pandai. Nak baca Melayu ke lebih-lebih lagi. Kok sakit hati sekali lah kampung kita. Suti kampung orang Melayu semua. Kedah. Ha, tak ada kira lah Kedah nama-nama. Nama Kedah tulis bahasa siye. Nama Kedah tulis bahasa siye. Siye mana mari nak beli mak kita. Tu nak bayar kata otak masuk siye lah tu. Kau sakit hati kita tengok sama masjid. Jadual semaya. Dia tulis. Bila lama. Tujar tak nak sekoh habuk mari masuk masjid. Tulis boleh. Nak bayar kata masuk pola kepala tu. Ni tadi kawak nak kasih muka tu. Kasih kepada bahasa Melayu. Nak ingat pola kita ni. Ni, lepas tu masalah nak jaga budaya. Nak jaga budaya ayah ibu ni boleh pakai baju Melayu. Di hari ni orang Melayu tak tahu baju Melayu lagu mana tak tahu. Mana baju Teluk Bangor tak tahu. Mana baju Jepok Musel tak tahu. Wah, sudah. Boleh pakai baju pasir, pakai selinek, pakai tanjok. Oh, pakai sokok, muka tol Malaysia. Bodoh Melayu. Orang pakai selindah, pakai tanjok, pakai sokok kata orang Malaysia. Mut lupa kena kata orang Melayu. Ni muju ayah ibu ada tarikat, ada tunjuk, ada ajar, ada tunjuk, ada didik anak kita supaya ni. Orang belakang-belakang ni tahu. Sebab tu hero ya dah lego Inna khalaqnakum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wajalnakum su'uban wa qabaila litarofu.
Hei manusia, aku jadimu ni, jenis Adam, jenis Hawa, laki puan ni. Waja'alnakum su'uban, aku jadi pula puak-puak-puak mu ni bangsa-bangsa. Ada bangsa Cina, ada bangsa Arab, bangsa Keling, bangsa Sier, bangsa Melayu. Kita bangsa Melayu ni tu hewi kecek bangsa Melayu. Makan ni orang Melayu. Minum orang Melayu, pakai orang Melayu, pekerja orang Melayu, rumah orang Melayu, budaya orang Melayu, tu ewak siap dah. Nanti duk tiru hok demo. Kok kita balik tukang arak pagi tak pagi. Ada belako lo dengan mangga Bangladesh tak Bangladesh. Ada belako buat kita mana tahu. Tak kenal jati diri. Tak kenal sejarah. Buro hok demo. Akhir-akhir malu nak pakai baju selindeh. Malu nak pakai baju jeluk belango, domwe hok Bangladesh. Akik palo lah bintu ni ayah ibu. Ni hok akik sekali ayah ibu dale tadika ni lain daripada ngajar Nabi kena Tuhan, ngajar Nabi kena hasmaye. Deh hab bak toharoh hake suci ye he wilandah nipah agapo benoh sebut ni ya sakuk dengan ibadat hari ye. Kalau gisilak kita mandi tak kena apa nak kata, kalau gisilak kita basuh najis tak cuci apa nak kata. Pala ni banyak islah hak baru ni tunggu ekor khabar kedok. Islah hak baru ni tunggu ekor khabar kedok kita ayah ibu. Mari duduk dia-dia. Orang tak kubur, tak kubur. Bidak. Ha, kita nak buat lagu mana tu ibe? Orang tak buat molo dah. Bidak. Tak ada nak, tak ada gapo. Pening kalau kita tak ngaji. Dulu tak ada. Lo ni yang baru ni. Ni. Allah yang di atas yang dimainkan oleh Yahudi. Untuk nak memfitnahkan agama Islam. Mari dari Nusantara kita. Kalau kita tak belajar apa, kalau kita ngaji agama IPH dulu. Apa nak kata? Apa nak kata? Lo ni senyak, dia mau tak kata. Dulu dia mau kata tak tupak, tak boleh buat sepengah tokoh, tiga bucu. Pening kita, pening, pening. Duk kecek lagu tu, tak boleh, kau ni bida'ah. Orang ni cuba ada ketam, tak goyang, kata bida'ah. Hodok belaga lembu, hodok makin online, mu tak kata bida'ah. Eh? Hodok buka pakai ketak-ketak, ada tina, mu tak kata bida'ah. Pak kalau kita anak kita tak ngaji agama WPH molek akan turun demon ni. Akan turun demon ni ayah ibu habis tu kena ingat besarlah agama tekelah agama ya ayah ibu wi anak kita PH. Sebab di hari ni ni masa dalam keadaan cabar sungguh. Keadaan cabar. Kita jangan kata tak apa nah. Kita jangan kata tak apa. Jangan kata tak apa anakku. Dia mari berlaku. Ha, ha dadah penuh. Ha akidah. Lo ni, masa lo ni dia panggil perang akidah. Nak kena akidah orang Islam. Pak kita kalau tak reti hadis, tak reti Quran, dia mau baca hadis, baca Quran, mumik nah dah no, mudah baca kuno. Selera kita. Ni, demon ni kata kena, demon ni kata kena. Ya kata kena kok ya, kita kata kena kok kita. Pak kalau tak ngaji. Sampai tu lah saya kena ngaji. Hok ni untuk budak-budak. Orang tua kena sekak wi sungguh. Letih sekarang mana pun kena peduli, kena padu, kena peh. Tanilah ilmu agama wi banyak-banyak ke anak kita. Insya-Allah anak kita jadi orang molek. Jadi orang manusia yang kamil. Jadi manusia yang tidak deraka kepada Allah. Jadi manusia yang boleh ikut segala pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh. Seterusnya anak kita tekel dah sane su anak kita ngaji hok ni hok tua. Hok ada anak, hok tengah-tengah doa anak,
Ha tengah-tengah duk nak ada nak kena mengaji juga. Lagu mana? Kita tengok baru ni kita cengung. Kita perhati lama dah. Apabila terawih tu imam. Boleh puasa baru ni penuh. Masjid mana-mana penuh terawih. Kadang-kadang tak perlu. Ah, kena minta dia botol buka teh suku. Semaya terawih pun baik. Semaya raya pun baik penuh. Pakak kubik nak semaya, pakak nak semaya hodok Malaysia pun kelik. Hodok kebakok pun kelik. Deh. Saya nak royak kata hok tu sunat ya. Eh? Salah ke? Tak ada salah, comel lebih comel ke apa-apa. Tapi saya nak mikir so, hok sunat kita penuh lipah masjid. Mengaji para doa di masjid. Tu imam ambil baba ustaz mari ngajar bab semayet tu imam. Ambil mai ngajar di masjid. Makmum apa cokok mari? Eh, makmum mari apa cokok? Kau ni wajib cerak-cerak. Kalau tahu kata tu guru mai ngajar bab semayet. Eh, bab akidah. Bab tasawuf kita duduk rumah. Duk tengok sorotak saja je rumah kita tahu kata bapa amin ngajak perdoin. Kita sengaja tak tubik. Kita duk rumah tu berdosa. Tak semaya terawih. Tak ada berdosa. Sebab sunat ya tak ada. Raya. Tak tubik yang raya raya. Tak ada pun. Sunat buat akak. Tapi belajar untuk nak semaya tu wajib. Bapa buat kita tak tubik belajar. Eh, pakai dok besar hok sunat, salah ke tak ada salah comel. Tapi hok wajib ini. Belajar untuk nak semaya tu wajib, buat kita tak tubik. Para nak tepik dah, tu imej suruh dah. Eh? Magok demo dah. Hanya ini orang kata nuka masalah oleh masyarakat kita ni. Ngaji tak mau ibadat suka ni akhir dunia. Kalau tu imej goyak-goyak lah mungkin kata imej. Akan orang kata tu imej. Tu imej nasihat, tu imej goyak, tu imej saya. Supaya ngatuk babo tu ustaz hodoh buka pondok jeludung ngepek jolodok dok. Saya kita takut kita buat amalan 70 tahun saja. Buat dengan kadang tak belajar saja. Ni. Ramai tempat kita di hari ni orang suka buat amal ibadat. Tapi tak suka nak belajar. Tiba tengok semaya tak tahu Tok Mak Ninoh duduk mana. Tak tahu Tok Mak Ninoh duduk semana. Kadang-kadang ambil air semaya. Allah tak tengok. Kita mengucap panjang. Hei. Ni ayah ibu pakak mikir lah. Orang lain nak beki toleh kita. Kecuali kita lah. Pakak-pakak beki diri kita masing-masing. Ayah ibu. Deh. Pakak-pakak lah hubok. Jangan duk murid. Kau kira nak ajak agama kita. Kita bimek ayah ibu. Bila kita mati esok. Tuhan buka buku catatan ibadat kita semaya 50 tahun ni 10 tahun masa dunia ni Tuhan kata mu tak semaya. Allahu akbar, kita nak dikata gendong. Aku semaya. Maya gendong mu tengok ni, aku tanda belako tiap-tiap waktu mu semaya ni mu tanda semaya ni apa? Ni tanda tamanino ni. Ni 10 tahun semaya. Tuhan tak terima satu waktu pun satu rakaat tu wa iyazubillah. Dunia tak apa kita boleh kecek lagu mana. Oleh itu jangan degil ha. Buat kita ni akhir dunia dah. Kita bimbang takut kita dok buat ni saja. Semaya saja, puasa saja, ibadat kita saja. Ni saja-saja sepengah Nabi kita kata akhir zaman ramai orang tutup semaya, orang suka buat amal ibadat. Tapi yo tak suka tanya tok guru, yo tak suka belajar,
Yo jauh dengan tok guru, yo tinggal dengan tok guru, yo nawak kijo pun sama, nak gi Mekah pun sama, nak semaya pun sama, nak puasa pun sama, sikit yo tak dok belajar. Saja. Ni. Patu natijah. Benar. Jadi oleh apa di akhir zaman gapo saya nak cerita ayah ibu. Sabe tu teke anak-anak kita nak pada anak-anak sungguh. Ayah ibu kena teke sungguh. Wi anak kita reti sungguh, wi anak kita duk ale baris agama sungguh, wi anak kita belajar sungguh saya duk bimbel. Bimbel benar ni benar hak jadi dah ni. Di hari ni dalam masyarakat kita ada satu kumpulan yang panggil liberal. Fok liberal ni fok bebas. Yang ngaku kata ya Islam juga. Ha ni. Kalau kelubung. Kalau pakai-pakai ye ketak-ketak. Aku pakai dah. Aku duduk dah orang. Boleh duduk sekali. Bini demo. Tok laki demo. Boleh duduk sekali. Makan sekali. Meja sekali. Tu liberal. Pak Mari pula ia panggil satu pemikiran baru ni ia panggil plura. Ni plura ni takut ni. Mari puak barak-barak ni bawa apa pengajaran ni lagu mana. Tane masuk dalam anak-anak muda kita. Orang-orang yang ngaji agama ni bini-bini. Ia panggil plura. Lagu mana? Kita nak kata korang kape-kape tolik. Kita nak kata jahat tolik. Sedekah Tuhan kata sendiri, Tuhan sebut sendiri dalam Al-Quran. Ya ayuhal kafiru. Buat ibu amari ni ayat alih kata orang kafir, kata orang tak baik. Masuk oleh kepala orang kita Allah ni. Hei, tak boleh kata, ya pun ada Nabi juga, ya pun ada kitab juga, ya pun ada agama juga. Tuk-tuk sasana, song taikung tamdi. Tiap-tiap agama, ajar orang suruh baik. Nak pergi banding tak boleh. Jangan ada kecil lagu tu gelecok. Maknanya sama lah Islam dengan agama lain dah. Islam tak sama dengan agama lain. Agama kau tu hai terima. Kau tu hai aku agama Islam so ya. Pada hari ni. Oh sama je Islam dengan agama tu, agama tu, agama tu. Ya pada kita, ya pada Nabi. Tak boleh kata ya jahat, tak boleh kata ya kafir. Sama ya. Ha, kalau ada pemikiran lagu tu, kufur dengan otomatik. Kena ingat ayah ibu banyak pengajar-pengajar di hari ni banyak. Oleh itu minta maaf lah. Kepada ayah ibu saya ambil masuk sekarang ni, DJ nak masuk sebelah. Minta maaf banyak-banyak lah. Deh, kalau nak kata kasar pun kasar cerak dah. Deh, sedak dengar tak sedak dengar apa ikut dia dah. Saya ke orang sini, dah orang mana-mana pun saya lah. Sebab agama ni, nak boleh hidup, nak boleh bunga, nak boleh berkembang, nak boleh bercedih. Ya duk jirasi-jirasi yang kita dah tanya di hari ni. Nak tanya kata kalau pokok dia, kita jiru kedok. Kita buh baja kedok. Kita beli ubat buh kedok. Sembuh kedok, benar-benar. Duk di orang tua, bukan duk di orang lain. Pokok nak segar, ya kena air, ada air. Ya kena ada baja, ya kena ada ubat, kena ulik-alik kita tengok. Kena menelah, kena menebah, kena jaga suruh-suruh. Tambah-tambah lagi air jangan ni butuh. Ni, manusia lagu tu lah. Kena wi makan hak rohani, kena wi makan hak jismani. Kena wi agama, kena latih, kena didik ia biar takut ke Tuhan. Biar boleh turut pergi perangai Nabi Muhammad. Baru selamat dunia dan akhirat. Dan akhir ini, terima kasihlah di atas segala pemerhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan bagi ayah-ayah, ibu-ibu. Terutamanya tu imej kita di sini. Dan tu nebek ke makam masjid. Ahli kapu suruh lah. Laki kue tua muda. Dan insya Allah kita ada rezeki, ada masa. Boleh jumpa lagi. Jagalah anak kita. Bagi hak-hak tu laki, jagalah keluarga kita.
sebab amanah. Bini kita tu amanah, anak kita tu amanah, seperti juga dengan harta kita adalah amanah. Tuhan akan tanya so. Ha umur kita pun Tuhan tanya, harta kita pun Tuhan tanya, bini kita pun Tuhan tanya, kita ajar dak bini kita agama. Anak kita Tuhan akan tanya juga. Aku ni anak kamu dua orang, tiga orang, empat orang ni. Mu murih ke dak? Mu tekek ke dak? Mu hajar semaya ke dak anakmu? Ke mu orang lain hajar semaya anakmu? Bahe wiladah ni pak. Mu hajar ke dak anakmu? Ke orang lain tolong ngajar anakmu? Weh tanya so. Kalau dunia ni kita tak luluh, kalau dunia ni kita tak bisa hajar, kita nak pergi jawab lagu mana dengan Tuhan? Mohon maaf. Dan terima kasih di atas segala pemerhatian. Mohon maaf di atas segala dan kekurangan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dan saya bersuruhlah kepada ahli kampung sini tu ime. Usaha we ada semua lagu ni lah. Majlis-majlis agama. Majlis-majlis nasihat. Kita ni makmum kena turut, wajib kena turut pemimpin. Selama mana pemimpin itu tak reka kepada Tuhan, pemimpin ajak kita ngaji, pemimpin ajak kita semaja jemaah, kita kena turut. Dan sebab ia pemimpin, ia kata boleh, ia nasihat boleh kita. Dan sebab dia ni akan tanggungjawab juga dengan Tuhan. Tapi yang ngepek tu, ia duk royak tu jalan dah. Ia sayek, bukan ia beci. Supaya ngatuk guru, babo, main duk kata, main duk royak, main duk ingat kita. Tok guru tu saya kita, bimbing kita. Sebab ia ambil amanah daripada Rasulullah. Rasulullah suruh ajar, suruh royak. Apa benda yang tak kena, benda yang kena dengan agama ni, tak kena dengan nafsu kita semua. Semaya pun tak kena dengan nafsu kita. Poso pun tak kena dengan nafsu kita. Dah, guru padu ke anak natu pun tak kena nafsu kita. Suruh tutup aurat pun tak kena nafsu kita. Tak kena banyak, tak kena nafsu kita. Kau agama suruh. Akhir ini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.